Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan bedah buku Bulughul Maram kita, dan kita masuk sekarang ke hewan buruan dan hewan sembelihan. Setelah sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang kitab makanan, termasuk hewan-hewan yang boleh dimakan dan hewan yang tidak boleh dimakan. Hadis pertama dalam bab kita ini, Ibnu Hajar rahimahullah mengangkat hadisnya nomor 1143 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ittakhadha kalban illa kalba mashiya aw saydin aw zar'in in tukisa min ajrihi kull yawmin kirat." Barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing penjaga ternak, atau anjing yang terlatih untuk berburu, atau anjing penjaga tanaman atau kebun, maka akan dikurangi dari pahalanya sebanyak satu kirat setiap hari. Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 3, halaman 135 dan 136. Juga diulangi hadis yang sama di jilid 4, halaman 158, dan Imam Muslim jilid 3, halaman 1203. Dan lafaz ini lafaznya Imam Muslim. Hadis yang pertama diangkat oleh Ibnu Hajar di sini rahimahullah adalah hadis tentang masalah anjing. Dan kita tahu anjing termasuk hewan yang haram dimakan karena bertaring. Dan juga ada hadis-hadis yang melarang untuk memelihara anjing ini, dikarenakan ada hadis yang berbunyi, rumah yang di dalamnya ada patung dan anjing tidak akan dimasuki oleh malaikat. Dan juga dalam hadis yang sahih, Nabi alaihissalam pernah memasuki rumah, kemudian beliau menunggu cukup lama. Setelah itu beliau masuk ke dalam rumah dan ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, kenapa ada terlambat?" Kata Nabi SAW, "Tadi ada Jibril alaihissalam yang mau masuk ke rumah, tapi karena ada anjing di depan rumah, ya, maka ia menahan diri sampai anjing itu pergi." Jadi memang anjing ini kalau untuk peliharaan, kesukaan, hobi, hukumnya haram, apapun alasannya. Dan ancamannya itu bisa berkurang setiap hari pahalanya satu kirat. Dan kirat ini dirincikan dalam hadis yang lain tentang masalah solat jenazah. Hadisnya adalah, kata Nabi SAW, siapa yang mensolati jenazah dia akan dapat satu kirat, dan siapa yang mengantar jenazah hingga dimakamkan dia juga dapat satu kirat. Kemudian kirat ini ditanya oleh para sahabat, kata Nabi SAW, satu kirat seperti gunung Uhud. Seperti gunung Uhud, berarti menandakan ini satu gunung. Jadi siapapun yang memelihara anjing di rumahnya hanya karena peliharaan, kesenangan, hobi segala macam, maka ini membuat malaikat tidak masuk dan setiap hari berkurang pahalanya satu gunung. Dan ini berarti sangat besar. Oleh karena itu, siapapun yang hobi dengan hewan, maka dia bisa alihkan ke hewan yang dibolehkan. Hewan yang bertaring yang dibolehkan adalah kucing, karena dianggap hewan yang hidup bersama kita. Atau sekalian pindah ke hewan ternak, yang memang Nabi SAW, terutama domba dan kambing, yang kata Nabi SAW sebaik-baik harta seorang muslim adalah domba dan kambing. Kemudian beliau juga bersabda dalam hadis yang lain, tidak ada seorang nabi dan rasul pun kecuali semuanya pernah mengembala kambing dan domba. Kemudian di sini disebutkan ada pengecualian. Ada tiga jenis anjing dibolehkan kalau mau dipelihara. Yang pertama, anjing penjaga ternak. Nah, biasanya memang anjing sangat tepat untuk itu ya. Jadi dia menjaga ternak supaya jangan sampai ternaknya dimakan oleh serigala. Ya. Kemudian yang kedua, anjing berburu. Ya, anjing berburu ini biasanya warnanya putih, ada bintik-bintik hitamnya. Dia agak ramping ya. Dan memang khusus untuk berburu. Yang ketiga, anjing penjaga tanaman ataupun kebun. Karena kebun yang sangat luas, kalau diletakkan anjing di situ maka lebih aman dari serangan hewan-hewan yang lain ya, yang biasa memakan buah atau merusak hasil panen.
Maka hadis ini mengecualikan tiga jenis anjing ini. Selain daripada ini berarti masuk dalam ancaman. Hadis selanjutnya nomor 1144 dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arsalta kalbaka fadhkur ismallah, fa in amsaka alayka fa adraktahu hayyan fadhbahhu, wa in adraktahu qad qatala wa lam ya'kul minhu faqulhu, wa in wajadta ma'a kalbika kalban ghayrahu wa qad qatala fala ta'kul, fa innaka la tadri ayyuhuma qatala, wa in ramaita sahmaka fadhkur ismallah, fa in ghaba 'anka yawman falam tajid fihi illa athara sahmik faqul in syi'ta, wa in wajadtahu ghariqan fil ma'i fala ta'kul. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari di jilid 7 halaman 113, Imam Muslim, dan ini lafaz Imam Muslim di jilid 3 halaman 1531. Terjemahannya adalah, Rasulullah SAW bersabda kepadaku. Ini perkataan Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Apabila kamu hendak melepaskan anjing buruanmu, dan ini dalil yang sangat kuat, menandakan sahabat juga memelihara anjing tapi untuk berburu. Kalau kau ingin melepaskan anjing buruanmu, jadi misalnya kamu sudah nembak atau sudah manah, kemudian kena lah hewan buruan itu, biasanya anjing itu dilepas untuk menahan hewan buruan tadi. Maka sebutlah nama Allah, mengatakan Bismillah pada saat melepaskan anjing itu. Sebagaimana juga kalau kita melepaskan anak panah dan tembakan, baca Bismillah. Lalu apabila ia mendapatkan buruan untukmu, anjing itu menangkap tadi buruan itu, lalu kamu mendapatkannya dalam keadaan masih hidup, hewan yang kamu buru tadi masih hidup, anjing itu hanya sekedar menahannya saja, maka sembelihlah ia, sembelih hewan buruanmu tadi. Dan apabila kamu mendapatkan anjingmu telah membunuhnya dan ia belum memakan sedikit pun darinya, maka makanlah. Asal tadi pada saat dilempar panah atau tembak, baca Bismillah. Melepas anjing, baca Bismillah. Ya. Jadi dia bukan mati karena anjing itu, tapi memang sudah ditembak ya. Kalaupun anjing itu dilepas untuk menangkap sesuatu dan baca Bismillah, ditemukan dia menjatuhkan hewan buruan itu, misalnya rusa, anjing itu menggigit bagian tertentu tapi belum mati, maka disembeli dan halal untuk dimakan. Kalau anjing itu sudah membunuhnya, mungkin kena digigit bagian tenggorokan terus matilah rusa itu misalnya yang diburu. Apabila engkau mendapatkan anjingmu telah membunuhnya dan ia belum memakan sedikit pun darinya, tidak ada daging sedikit pun yang diambil, cuma sekedar dia menahan bagian lehernya, maka makanlah. Dan apabila kamu mendapatkan ada anjing lain bersama anjingmu dan buruannya sudah mati, misal kamu tiba di lokasi buruan tadi, anjingmu ada di situ, ada juga anjing orang lain, maka jangan kamu memakannya, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui siapa di antara kedua anjing itu yang telah membunuhnya. Kalau anjing kita tadi, karena kita lepas baca Bismillah, halal untuk diambil, ya. Tapi orang yang punya anjing lain belum tentu baca Bismillah. Dan apabila kamu hendak melepaskan anak panahmu, maka sebutlah nama Allah. Di situ ada footnote menjelaskan bahwasanya di 2074 dalam naskah C tercantum bisahmika, dengan anak panahmu. Di sini melepaskan anak panahmu. Kalau riwayat yang lain, dengan anak panahmu. Maka sebutlah nama Allah. Lalu apabila binatang buruan itu hilang darimu selama satu hari dan kamu tidak mendapatkan padanya kecuali hanya bekas dari anak panahmu saja, maka makanlah jika kamu menghendakinya. Dan apabila kamu mendapatkannya tenggelam di air, maka janganlah kamu memakannya. Jadi kuncinya adalah melepas panahan, baca Bismillah. Ya, melepas tembakan, baca Bismillah. Kalau kena, ditemukan belum mati, sembelih. Sudah mati pun asal sudah baca Bismillah, halal untuk dimakan. Ya. Kalau misalnya ditembak atau dipanah, kemudian hewan buruan kita itu tidak ditemukan, tapi maksimal waktunya sehari. Di semak belukar, kita nyari, enggak ketemu. Ketemunya sehari jaraknya. Maka Nabi SAW kasih
kata kunci untuk supaya jadi halal. Kalau kau tidak temukan luka di badan hewan itu kecuali panahanmu saja atau tembakanmu saja, bidikanmu saja, maka boleh kau makan. Tapi kalau seandainya tidak, ya maksudnya ada cakaran, ada apa, ada luka yang lain, itu jangan dimakan. Bisa menjadi bangkai. Mirip tadi dengan potongan pertama hadis, kalau anjing dilepaskan, misalnya kita lihat buruan, kita ajar anjing ini supaya berburu. Kemudian kita mengatakan kejar misalnya, anjing itu mengejar. Tadi sudah kita jelaskan. Kalau dia menangkapnya dan kita sempat sampai di tempat lokasi, anjing ini menggigitnya dan dia belum mati, sempat disembelih, halal. Kalaupun ditangkap oleh anjing lalu mati, tapi tidak ada yang dimakan sedikit pun dari bagian buruan itu oleh anjing tadi, hanya sekedar dia mematikannya, juga halal dimakan. Tetapi kalau ditemukan anjing kita bersama dengan anjing orang lain dan hewan yang diburu ini belum sudah mati, kalau belum mati disembelih halal, tapi sudah mati maka enggak boleh sama sekali dimakan, karena kita tidak tahu anjing yang mana yang mematikan, ya, yang membunuh buruan kita tadi. Hadis selanjutnya nomor 1145 dari Adi, sama Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saydil mi'rad faqala idza asabta bihaddihi faqul wa idza asabta bi'ardihi faqutila fa innahu waqid fala ta'kul. Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berburu atau hewan buruan dengan panah mi'rad yang menancap dengan bagian tumpulnya. Kan anak panah itu biasa ada yang runcingnya. Kalau seandainya terjadi tidak ada runcingannya, ya, tapi karena keras dilepas, maka kayu itu masuk juga membunuh hewan. Maka beliau bersabda, apabila kamu mengenainya dengan bagian yang tajamnya, maka makanlah. Namun apabila kamu mengenainya dengan bagian tumpulnya, lalu ia terbunuh, maka buruan itu menjadi wakid atau hewan yang dipukul hingga mati dengan benda berat dan tumpul, maka jangan kau memakannya. Hadis ini riwayatkan Imam Bukhari jilid 7 halaman 114. Ya, berarti syaratnya di sini harus dia terbunuh dengan benda tajam. Ya. Kalau hewan itu dipukul kepalanya dengan batu, palu, ya, atau panah yang tidak ada runcingnya, maka ini semua tidak boleh. Ini berarti tidak boleh dimakan. Masih hadis yang sama di bab yang sama, hadis nomor 1146 dari Abu Tha'la Baradhanu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ramaita bisahmika faghaba anka fa adraktahu faqulhu ma lam yumtin." Apabila kamu memanah hewan buruan dengan anak panahmu, lalu ia pergi menghilang darimu. Jadi maksudnya kita panah, ternyata dia masih kuat, dia lari terus masuk tengah hutan, ya, hewan buruan tersebut. Lalu kamu mendapatkannya, maka makanlah hewan itu selama belum membusuk. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim jilid 3 halaman 1532. Jadi hadis nomor 1146 merincikan tentang hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya tadi di nomor 1144, kalau kau lepaskan panahmu kemudian hilang darimu sehari, lalu kau mendapatkannya, kau boleh makan, boleh tidak. Ya. Tapi hadis nomor 1146 menjelaskan, kau boleh makan, tapi dengan syarat dia belum membusuk. Kalau sudah membusuk, maka tidak boleh lagi dimakan. Dan ini menandakan memang Islam sangat fokus kepada dua hal dalam syarat makanan, halalan dan thayyibah. Halal berarti dibolehkan, dan dibolehkan seperti ini, kasus dibolehkannya, baik itu hewan buruan dikejar oleh anjing buruan kita, atau dikenakan dengan anak panah, ya, ataupun ya, hewan itu digigit oleh anjing buruan atau dikenakan panah, maka dua-duanya dibolehkan, tapi dengan syarat tidak boleh dia membusuk. Ya. Kalau sudah sampai membusuk maka tidak boleh. Ada sebagian ulama mengatakan kalau seandainya anjing buruan itu menggigit daerah tertentu, kemudian bekas gigitannya itu sampai berbekas, ya, sehingga air liur atau apa anjing itu masuk, maka lebih aman lagi kalau bagian itu saja yang dipotong diberikan kepada anjing tadi. Sisanya boleh dimakan.
Hadis 1147 dari Aisyah radhiyallahu anha, "Anna qauman qalu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam inna qauman ya'tunana bil-laham la nadri adzuk adzakaru smallahi alaihi am la." Faqalu sammullaha alaihi antum wa kulu. Bahwasanya ada satu kaum berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kaum ini berarti tiga orang ke atas, sesungguhnya ada kaum yang mendatangi kami, atau ada sekelompok orang yang mendatangi kami dengan membawa daging yang kami tidak mengetahui apakah mereka menyebut nama Allah saat menyembelihnya atau tidak. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian sebutlah basmalah padanya lalu makanlah ia." Hadis ini riwayat Bukhari jilid 7 halaman 120. Hadis ini dibatasi oleh para ulama khusus bagi hewan sembelihan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau kita masuk ke restoran orang Nasrani atau orang Yahudi, dia jual ayam, jual sapi, tidak perlu kita tahu apakah dia baca bismillah atau tidak, karena sembelihan mereka asalnya halal. Allah sebutkan di dalam Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 5 ya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'amul ladzina utul kitaba hadlun lakum wa ta'amukum hadlun lahum. Makanan ahli kitab halal buat kalian, makanan kalian halal buat mereka. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan makanan adalah sembelihan. Makanya kalau kita masuk ke restoran mereka, kita lihat daging, kita hanya baca bismillah, sudah cukup insyaallah membuat sembelihan itu jadi halal buat kita. Tapi syaratnya ahli kitab. Kalau orang Hindu, orang Buddha, enggak boleh sama sekali. Sembelihan mereka tidak halal dimakan, karena dasarnya mereka bukan orang yang beriman kepada Allah. Maka kita dimaksud di sini. Makanya Nabi SAW mengatakan di sini, Aisyah berkata anha, bahwasanya ada sekelompok orang yang datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, sungguhnya ada sekelompok orang yang kadang-kadang mendatangkan buat kami daging yang kami tidak tahu mereka baca basmalah atau tidak pada saat menyembelihnya. Maka beliau SAW bersabda, kalian sebutlah basmalah padanya lalu makanlah. Artinya sudah tersembeli, daging sudah dipotong-potong, baca bismillah insyaAllah jadi halal. Tapi sekali lagi batasannya ahli kitab. Kalau orang muslim halal secara umum ya. Dan tetap tentu kita memulai bismillah pada saat akan makan, selain untuk menghalalkan kalau tidak dibaca bismillah padanya, juga dari sisi lain kita menjalankan sunnah Nabi SAW sebelum makan dan minum, baca bismillah. Sebagaimana Nabi SAW berkata kepada sahabat, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Bacalah bismillah pada saat mau makan, makanlah dengan tangan kanan dan makanlah apa yang dihidangkan di hadapanmu. Hadis selanjutnya 1148 dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khadhfi wa qala innaha la tasidu sayda wa la tanka'u aduwa walakinahu taksirus sinna wa tafqa'ul 'ain. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang al-kazf atau menyentil batu dan lainnya, melempar dengan batu. Dan beliau bersabda, sungguhnya hal itu tidak akan memburu hewan buruan, tidak bisa ya menumpahkan darahnya dia. Tidak pula dapat mengalahkan musuh, akan tetapi hal itu dapat merontokkan gigi dan membutakan mata. Hadis ini karena dimasukkan di dalam bab buruan, artinya tidak boleh berburu hanya dengan melempar batu. Ya. Kecuali ulama membatasi mengatakan kalau dia lempar dengan batu, misalnya burung ya, atau hewan lain, karena dia tidak punya senjata lain, dilempar dengan batu, kemudian jatuhlah hewan itu misalnya, dan dia sempat ke sana untuk menyembelihnya. Nah, kalau dia sembeli itu berbeda, kasusnya adalah halal karena sembelihannya. Tapi kalau hanya lemparan saja, kena bagian kepala hewan terus dia jatuh mati, enggak boleh sama sekali. Jadi tidak boleh dimakan kalau yang hasil lemparan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, dan ini lafadznya Imam Muslim. Imam Bukhari sebutkan di jilid 7 halaman 112, Imam Muslim jilid 3 halaman 1548. Kemudian hadis yang selanjutnya melarang kita untuk menjadikan sasaran tembakan atau latihan sesuatu yang bernyawa. Manusia kah, hewan kah, ya. Beda dengan berburu ya. Kalau berburu memang dasarnya kita ingin membunuhnya hewan itu untuk makan. Tapi yang dimaksud ini kalau orang latihan-latihan saja ya. Misal ada suami mau latihan memanah, dia bilang sama istrinya, kok berdiri di sana. Misal
Ini misal saja, contoh. Nanti ibu-ibu tersinggung. Begitu juga istri, kalau dia bilang suaminya, coba berdiri saya mau latihan panah. Ini contoh saja. Untuk menghilangkan ngantuk, langsung ketahuan tuh. Atau misalnya hewan-hewan lain, misalnya sapi, kambing, dia mau latihan mana dijadikan sasaran. Mirip dengan yang di Spanyol itu. Ya, matador-matador itu yang sengaja menusuk-nusuk hewan, menyiksanya, itu enggak boleh. Enggak boleh sama sekali itu. Ya. Karena itu dia jadikan bukan untuk dimakan, tapi sasaran latihan. Itu enggak boleh. Kan melatih keterampilan dia kan, keberanian segala macam. Nah, itu yang dimaksud dalam hadis nomor 1149. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "La tattakhidu syai'an fihi ruhu garada." Janganlah kalian jadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran latihan tembak. Hadis ini riwayat Imam Muslim di jilid 3 halaman 1549. Kemudian hadis 1150 dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna imra'atan dhabahat syatan bihajar." Fasu'ilan Nabi SAW an dhalika fa'amara bi'akliha. Bahwasanya ada seorang wanita yang menyembelih seekor domba dengan batu. Lalu Nabi SAW ditanya tentang hal itu, maka beliau memerintahkan untuk memakannya. Hadis riwayat Bukhari. Ini hadis riwayat Bukhari di jilid 7 halaman 119. Hadis ini memberikan pelajaran dua hal. Yang pertama, perempuan boleh menyembelih, ya. Terutama kalau berhubungan dengan masalah sembelihan, misalnya yang dia butuhkan kayak akikah atau dia butuhkan untuk rumahnya, bahkan sembelihan kurban, hewan kurban gitu kan. Walaupun lebih didahulukan laki-laki. Karena di sini hadis dikatakan bahwasanya wanita, seorang wanita menyembelih domba dengan batu. Yang dimaksud adalah wanita ini menyembelih sendiri. Dan jauh lebih afdal kalau itu berhubungan dengan masalah ibadah atau kita niatkan ibadah sembelihannya kita lakukan sendiri, itu jauh lebih afdal. Ya, karena itu mendapatkan pahala hewannya sendiri. Kalau kita kurban misalnya di Idul Kurban, nanti ada bab selain ini masalah hewan kurban. Kemudian kita sembelih juga pahala sendiri. Karena Nabi SAW menyembelih sendiri dengan tangan beliau yang mulia. Jadi 60 ekor kurang lebih domba yang beliau sembelih atau beliau buat udiri beliau sendiri SAW, beliau menyembelih sekitar 10 atau 15 ekor. Sisanya dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Dan ini harus belajar tuh sama kaum laki-laki ya. Saya mengingat betul tuh saya masih pertama masuk di Madinah, masih SMA waktu itu. Tahun pertama, masih kelas 1 ya. Ada satu syekh namanya Syekh Abdullah, saya masih ingat betul beliau wajahnya segala macam, jazakallahu khair. Haji pertama waktu itu masih belum mengerti sama sekali, tapi kampus mengadakan haji gratis 2 bus, maka saya daftar sama sepupu saya, alhamdulillah lolos. Dan pada saat itu pas di Mina, hari Mina untuk sembeli, itu dombanya dibaringkan, pertama kali saya sembeli hewan di situ, sempat takut ragu ya. Kemudian langsung Syekh Abdullahnya mengatakan, "Coba Khalid, coba baca bismillah, ya, ringankan tangan kamu, sembelih." Maka saya sembelih, masya Allah, mudah sekali. Dan semenjak hari itu sampai hari ini, alhamdulillah, hewan-hewan yang saya kurbankan selalu saya sembelih sendiri. Ini harus belajar teman-teman sekalian. Ini pelajaran pertama. Ini termasuk sunnah Nabi SAW menyembelih sendiri. Apalagi kalau antum memang dasarnya ada waktu lowong segala macam, termasuk ayam yang kita mau makan di rumah, itu jauh lebih aman. Kecuali antum tahu tempat orang yang menyembelih yang pasti, yang benar gitu ya. Saya pernah waktu itu menemani seorang teman waktu masih di Makassar, saya jadi dosen dan kebetulan dia juga dosen di situ, mau buat acara di rumahnya. Kami keliling waktu itu cari ayam potong. Subhanallah, dengan hikmah Allah kami sampai di satu tempat yang ditunjuk tempat potong ayam banyak. Itu yang sembelih orang non muslim, tapi cara sembelihnya dia agak berbeda sedikit ya. Jadi dia tidak menyembelih memutuskan dua urat leher yang sunnah Nabi SAW, tapi cuma diiris sedikit, sedikit saja, ya, cuma digores lalu dilempar. Maka ini termasuk siksaan ini, ya. Menyiksa. Maka lebih amannya kalau orang sembelih sendiri. Kemudian yang kedua, pelajaran diambil dari hadis ini adalah masalah bolehnya menyembelih dengan batu, tapi batu maksudnya batu yang ditajamkan. Ya, ada beberapa jenis-jenis batu yang dikikir sampai menjadi tajam seperti pisau, gitu kan? Maka itu dibolehkan, dan bukan dimaksud adalah batu yang kasar. Gitu. Karena memang di sini yang dimaksudkan adalah menyembeli leher domba tadi sebagaimana disebutkan dalam riwayat. Selanjutnya hadis nomor 1151
ya di bab ini sampai 1155 ya. Nomor 1151 dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma anharad dama, ma anharad dam, man ma, ma anharad dama wa dhukira ismullahi alaihi faqul, laisa as-sinnu wadh-dhufur, amma as-sinnu fa'adhmu, wa amma adh-dhufuru famudal habasha." Satu alat yang mampu mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya ketika menyembelihnya, maka makanlah. Ia alat itu bukan gigi dan kuku. Adapun gigi, maka ia adalah tulang. Sedangkan kuku, maka ia adalah pisau yang biasa digunakan oleh orang-orang Habasyah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di jadi 7 halaman 118 dan Imam Muslim jadi 3 halaman 1558. Ya, dari hadis ini juga diambil pelajaran tadi, kalau hewan, semua alat yang digunakan yang bisa menumpahkan darah, ya, dalam arti kata memang membuat darahnya keluar hewan tersebut dan dibaca bismillah, halal dimakan, kecuali ada larangan dua, menggunakan gigi dan tulang, ya. Kuku yang dimaksud sini adalah tulang, ya. Maaf, gigi yang dimaksud adalah tulang, sementara kuku, ya, kuku hewan biasanya dikikir oleh orang-orang Ethiopia lalu dijadikan juga sebagai pisau. Khusus dua alat ini tidak boleh. Gigi atau tulang secara umum tidak boleh, kemudian kuku juga tidak boleh, ya. Hadis 1152, tentu yang paling afdal adalah menggunakan pisau yang dari besi, karena itu yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengatakan, tajamkanlah pisau-pisau kalian dan buatlah hewan kalian tenang, ya, dalam pada saat disembelih. Hadis 1152 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, dia dan ayahnya adalah sahabat, naha Rasulullah SAW an yuqtala syai'un minad dawabi sabra. Rasulullah SAW melarang seekor hewan ternak dibunuh dengan cara sabr, diikat lalu dilempari hingga mati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di jilid 3 halaman 1150. Hadis ini sama, ya. Jadi maksud dengan sabar di sini adalah disiksa, ya. Sengaja diikat lalu jadikan bahan main-mainan, dipukuli, ya, atau disilat badannya sebelah sini, disilat badannya sebelah sana, disiksa. Ini semua tidak boleh. Bahkan adab-adab nanti kita bahas di bab setelahnya tentang masalah sembelihan. Adab-adabnya itu banyak sekali. Di antaranya pisaunya ditajamkan, terus pisaunya enggak dilihatkan ke dia. Kalau lagi makan hewannya dibiarkan, ya. Itu semua adab-adab yang untuk membuat hewan itu sendiri seperti dalam kondisi tidak sadar pada saat disembelih. Kalau kambing, domba itu dielus, ditenangkan dulu, baru kemudian disembelih. Insya Allah itu akan lebih memudahkan dia, ya. Karena tegangnya hewan yang akan disembelih ini akan berpengaruh pada kualitas daging yang nanti dikonsumsi. Selanjutnya nomor 1153 dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah kataba al-ihsana 'ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitla, wa idza dhabhtum fa ahsinul dhabha, wal yuhidd ahadukum syafrata wal yurih dhabihata." Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik terhadap segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, maka perbaguslah cara membunuhnya. Jadi kalau bunuh orang, ya, tusuk mati selesai. Saya sudah pernah jelaskan di bab jihad, tidak boleh ada mutilasi. Tidak boleh membakar. Dan apabila kalian menyembelih, maka perbaguslah cara menyembelihnya. Yang dimaksud sini perbagus cara menyembelihnya, dijelaskan setelahnya, hendaklah salah seorang dari kalian mempertajam pisaunya dan membuat nyaman hewan sembelihannya. Ya, bahasa nyaman inilah yang dikatakan oleh para ulama, kalau lagi makan jangan diganggu, digiring ke tempat sembelih dengan cara baik-baik, gitu kan. Kemudian dibaringkan sambil dielus. Jadi memang betul-betul kita buat seperti dia tidak sadar pada saat akan disembelih itu. Karena sekali lagi ini berpengaruh pada kualitas dagingnya dan juga larangan kita menyiksa hewan sebagaimana hadis nomor 1152 tadi. Jadi dilarang membunuh hewan dalam kondisi sabr, ya, atau diikat lalu dipermainkan, dibunuh pelan-pelan, ya. Ini larangan juga ini masuk dalam masalah hewan-hewan yang boleh dibunuh, ya. Kalau masih ingat pernah kita sebutkan, kata Nabi SAW ada 5 jenis hewan yang boleh dibunuh di wilayah haram atau di luar haram, Mekah Madinah ataupun di luar Mekah Madinah. Kan kalau di Mekah Madinah ada wilayah haram tuh,
Tidak boleh dibunuh hewannya, tidak boleh cabut pohonnya. Kecuali lima hewan ini, dikecualikan. Bahkan sebagian ulama menambah jadi tujuh. Ya, Nabi SAW menyebutkan di situ tikus, kalajengking, ular, rajawali, dan anjing buas. Ya. Ini lima ini boleh dibunuh, walaupun di wilayah haram. Kemudian ada riwayat menambahkan burung gagak. Maaf, di riwayat ini tikus, burung gagak ya, yang ada berwarna putih bagian dadahnya, burung rajawali, ular, kemudian anjing buas. Riwayat yang lain menghususkan sendiri kalajengking. Berarti enam. Lima tadi ini sama kalajengking enam. Yang ketujuh cecak. Ya. Maka hewan-hewan ini boleh dibunuh walaupun di wilayah haram. Tapi itu pun membunuhnya berbeda. Karena ada hadis yang berbunyi, siapa yang membunuh wazak atau cecak itu, dengan satu pukulan dia dapat 100 pahala. Kalau misalnya matinya bukan sekali pukul, pukul yang kedua, pukul yang, makin banyak pukulannya maka makin sedikit pahalanya. Artinya memang targetnya adalah membuat hewan itu walaupun dia jahat, ya, maksudnya hewan itu mengganggu, dibunuhnya pun bukan dengan menyiksa. Mirip juga dengan hadis yang berbunyi, jangan kalian membakar karena yang boleh membakar hanya pemilik api itu. Di sini termasuk teman-teman kalau bisa dihindari listrik-listrik itu, ya. Karena kita seperti membakar hewan, ya, seperti orang yang suka pakai untuk nyamuk, ya. Itu kan pakai listrik tuh, kan dibakar itu. Kesannya kayak dibakar hewan itu. Walaupun nyamuk itu boleh dibunuh karena mengganggu. Tapi hadis ini 1153 menjelaskan tidak boleh membunuh dengan cara menyiksa. Walaupun hewan itu dasarnya boleh dibunuh. Musuh pun begitu. Musuh walaupun penjahat, tugasnya dibunuh, dibunuh saja langsung selesai. Jadi enggak boleh dijadikan sebagai bahan mainan, dibunuh pelan-pelan gitu kan. Seperti itulah. Ada satu keadaan yang ulama mengatakan khusus musuh bukan hewan, dibolehkan memberikan hukuman, namanya takzir. Kalau orang itu dasarnya penjahat dan untuk menjadi pelajaran bagi orang kafir, seperti kasus yang dilakukan oleh Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Jadi ada adiknya dia ikut di Khaybar. Lupa saya namanya, Amr atau yang lain saya ingat, tapi adiknya Muhammad bin Maslamah. Rupanya dia lagi istirahat di satu puing bangunan orang Yahudi yang tidak dipakai lagi. Ada satu orang keluar dari benteng Yahudi, dia memukul batu kepalanya sahabat ini. Jadi dia bukan dia penakut, pengecut si Yahudi ini, bukan diajak duel enggak. Dia pura-pura dari belakang terus dipukul dengan batu, pecahlah kepalanya, mati. Maka Muhammad bin Maslamah jengkel, marah sama orang ini. Kok bisa digituin? Rupanya orang ini setelah dia kembali ke benteng Yahudi, maka dibukalah pintu gerbang, lalu dia keluar, dia sendiri keluar mau menantang umat Islam untuk duel. Muhammad bin Maslamah lihat dia, kata Muhammad bin Maslamah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini yang bunuh adik saya nih, biarin saya yang hadapin. Ya, hadapilah sama Muhammad bin Maslamah. Gitu kan? Muhammad bin Maslamah ini sangat mahir dalam berperang. Sebagian ulama menyamakan dia sama Khalid bin Walid, orang yang sangat mahir dalam berperang. Dia pun duel sama si Yahudi ini sampai akhirnya berhasil mengalahkan si Yahudi. Dan dia sempat menebas kakinya Yahudi ini sehingga putus satu kakinya. Di sini Yahudi itu mengatakan, bunuhlah saya. Kata dia, tidak, saya tidak akan membunuhmu. Biar kau mati pelan-pelan. Kau telah menyiksa adikku. Gitu kan? Di situ Nabi SAW tidak larang. Muhammad bin Maslamah tinggalkan dengan tujuan supaya orang ini mati. Karena darahnya ngucur terus. Gitu kan? Ini kata ulama masuk dalam bab takzir. Takzir itu kayak peringatan. Karena orang ini membuat kerusakan. Dia bukan membunuh orang Islam dengan normal. Enggak, memang sengaja dia pecahin kepalanya segala macam. Gitu. Maka itu namanya takzir. Akhirnya Ali bin Abi Thalib datang radhiyallahu anhu, kemudian membunuh orang itu, si Yahudi itu. Lalu Ali bin Abi Thalib ambil pedangnya, perisainya segala macam. Karena kan orang kalau duel dengan orang kafir, asal masih masa duel ya, bukan perang lagi berkecamuk. Kalau perang berkecamuk, siapapun yang kita lawan, harta rampasan milik dia diserahkan kepada panglima perang. Nanti panglima perang yang akan bagi setelah peperangan. Tapi kalau belum terjadi kecamuk peperangan dan terjadi duel antara kita sama dia saja, kalau dia kalah, semua punya dia jadi rampasan kita. Pedangnya, perisainya, bajunya, segala macam gitu loh. Rupanya orang ini waktu berdarah-darah, Ali bin Abi Thalib datang dibunuh sama Ali. Lalu Ali ambil
perlengkapannya. Muhammad bin Mas'an melihat, datang ke Nabi, ya Rasulullah, yang bunuh itu saya, bukan Ali. Kan tadi saya yang bunuh ini, cuma saya biarin aja dia mati pelan-pelan. Gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Ali, ya Ali, berikan kepada dia. Karena emang dia tadi sebenarnya yang bunuh. Tapi yang kita ingin saksikan bahasan di sini, ada pengecualian. Sebenarnya kita membunuh enggak boleh menyiksa ya. Tapi ini tadi Yahudi ini disendirikan. Itu bisa dibaca dalam kasus perang Khaybar. Hadis selanjutnya nomor 1154 dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Zakatul janini zakatu ummih." Penyembelian suatu janin adalah penyembelian pada induknya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ini disebutkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 3 halaman 39, Ibnu Hibban jilid 13 halaman 207. Dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani tentunya. Hadis ini menggambarkan bahwasanya kalau ada janin, ada sapi misalnya hamil, domba hamil lalu disembelih. Maka kalau sudah disembelih induknya, anaknya enggak disembelih pun enggak apa-apa. Walaupun di dalam perut, ya. Karena biasanya dengan matinya ibunya terputuslah oksigen, maka mati juga janinnya. Maka janinnya itu boleh tidak disembelih. Karena dianggap sembelihan ibunya sudah sembelihan buat anak itu selama masih dalam perut, ya. Beda kalau sudah keluar berarti sudah berpisah. Ini anaknya hewan sendiri. Maka hewan kecil pun tetap harus disembelih kalau sudah terpisah dengan induknya. Hadis terakhir dalam bab kita ini masalah hewan buruan adalah nomor 1155 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Al-muslimu yakfihi ismuh. Fa in nasiya an yusammiya hina yadhbah falyusammi thumma liya'kul." Seorang muslim itu namanya sudah mencukupinya. Maksudnya dia seorang muslim cukup. Kalau dia, apabila dia lupa membaca basmalah ketika menyembelih, lupa bilang bismillah, maka hendaklah dia membaca basmalah, kemudian hendaklah dia makan. Jadi kalau ada orang muslim yang jual ayam, jual sapi, dia waktu sembelih lupa baca bismillah, tetap boleh kita makan. Sebagaimana tadi, ahli kitab. Tapi syaratnya, sebelum kita makan, kita baca bismillah. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Darul Qutni, di jilid 4 halaman 296, dan ini hadis dilemahkan ya, oleh umumnya ulama, hanya saja dikuatkan dengan riwayat yang lain. Dzabihatul muslimi halal dzakara smallahi alaihi am lam yadhkur, yang artinya sembelihan seorang muslim itu halal baik dia menyebut nama Allah atasnya ataupun tidak dia menyebutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Marasil di halaman 278, dan hadis ini dilemahkan oleh Syekh Albani, hanya saja hadis ini disebutkan bahwasanya semua perawi-perawinya thiqat oleh Ibnu Hajar. Maka Ibnu Hajar memegang hadis ini. Jadi walaupun hadis yang sebelumnya lemah, tapi hadis ini dianggap sahih oleh Ibnu Hajar. Artinya memang sembelihan orang muslim kalau dia lupa baca bismillah tetap halal untuk dimakan. Syaratnya pada saat mau makan baca bismillah. Tapi ini ingat ya, hanya berlaku pada seorang muslim atau sembelihan ahli kitab. Kalau selain ahli kitab, maka tidak boleh sama sekali untuk dimakan. Wallahu a'lam. Baik, ini bahasan kita tentang masalah hewan buruan. Kita akan masuk insyaallah dan kita tutup dengan ini masalah hewan-hewan kurban. Dan setelahnya kita akan masuk ke masalah akikah ya. Hadis pertama dalam hewan kurban ini adalah nomor 1156 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhhi bi kabshaini amlahaini aqranain wa yusammi wa yukabbir wa yadha'u rijlahu ala sifahihiha ala sifahihima, yang artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan dua ekor kambing yang putih bercampur hitam yang bertanduk, dan beliau membaca basmalah serta bertakbir, dan beliau meletakkan kakinya di atas sisi leher kedua kambing tersebut. Dalam lafaz lain, dzabahahuma biyadihi, beliau menyembeli keduanya dengan tangan beliau sendiri alaihissalatu wassalam. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di jilid 7 halaman 128. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang afdholiyahnya hewan kurban adalah jantan
ya, bertanduk, berwarna putih dan ada bintik-bintik hitam. Ini yang paling afdal. Ada riwayat lain yang menjelaskan di bagian sekitar matanya berwarna hitam. Maka ini yang diperintahkan yang paling afdal. Tetapi boleh menyembelih domba atau kambing betina ataupun jantan. Cuma yang paling afdal karena Nabi SAW melakukan adalah yang sudah bertanduk, ya, jantan dan berwarna putih kehitam-hitaman. Dan di sini juga diambil pelajaran bahwasanya afdalnya orang menyembelih sendiri. Makanya di situ dikatakan dan lafadz lain dzabahahuma biyadihi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelih langsung dengan tangannya sendiri. Maka lebih afdal teman-teman belajar. Hampir di setiap Idul Adha, kalau saya lagi tidak pergi haji, biasanya kalau habis khutbah Idul Adha saya praktikin cara sembelih di depan jemaah yang tempat ya, apa namanya? Salat Id itu. Dan banyak sekali bapak-bapak yang tadinya cuma menyumbang, akhirnya alhamdulillah jadi mau ikut menyembelih. Dan insyaallah itu menyembelih bagian daripada sunnah Nabi SAW, walaupun tidak dipaksakan ya, tetap lebih afdal saja. Dalam lafaz lain dikatakan saminaini, dua ekor domba atau kambing yang gemuk. Oh, hadis yang pertama tadi itu diriwayatkan Imam Bukhari jadi 7 halaman 131, Imam Muslim jadi 3 1556. Kalau lafaz yang tambahan dua ekor domba yang gemuk itu disebutkan Imam Bukhari secara muallak, maksudnya tidak dikasih nomor urut, di halaman 7 halaman 1 di jilid 7 halaman 128. Para sahabat memang teman-teman sekalian itu umumnya ya membeli domba-domba yang untuk mereka Idul Adha. Kayak kita sekarang Idul Adha misalnya di bulan Agustus ya. Jadi mereka sudah beli dombanya 6 bulan sebelumnya. Berarti di bulan Februari itu sudah dibeli oleh para sahabat. Kalau kayak kita sekarang nanti bulan Agustus haji masuk, maka ini berarti dia di bulan Februari sudah dibeli. Lalu mereka gemukkan domba itu, dipelihara, digemukkan khusus untuk dipersembahkan kepada Allah di Idul Adha dengan sempurna. Jadi teman-teman kalau di Idul Adha Allah Subhanahu wa taala mudahkan ada rezeki, pilih yang terbaik. Enggak usah khawatir dengan harga. Dan jangan negosiasi sama Allah masalah harga. Untuk Allah beri saja. Ya, dan kasih insyaallah Allah juga berikan sesuai dengan kadar pengorbanan kita. Dalam riwayat yang lain Abu Awana dalam sahihnya mengatakan thaminaini, dua ekor domba yang mahal harganya, yaitu tha sebagai ganti sin ya. Jadi tadi kan tambahan riwayat saminain ya. Samin artinya gemuk. Tapi riwayat yang lain thaminain pakai tha, sin diganti dengan tha, beda makna. Kalau samin artinya gemuk, thamin pakai tha artinya mahal. Maka dua-duanya pun dipegangi oleh umumnya ulama. Artinya bertemu antara domba jantan yang bertanduk, warnanya putih hitam-hitaman, gemuk dan mahal. Itulah. Itu yang terbaik yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan lafaz Imam Muslim ditambahkan wa yaqulu bismillahi wallahu akbar. Dan Nabi SAW waktu menyembelih membaca bismillahi wallahu akbar. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim jadi 3 halaman 1557 ya. Ada juga tadi lafaz riwayat yang menjelaskan ya, kalau Nabi SAW meletakkan kaki beliau di sisi sebelah leher domba itu ya. Kemudian lafaz Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha masih nomor yang sama 1156, amara bikabshin akrana yata'u fi sawat wa yabruku fi sawat wa yanduru fi sawat liyudhahiya bi faqala ishadil mudya thumma akhadaha fa'adja'ahu thumma dhabaha wa qala bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk didatangkan kambing yang bertanduk yang kuku-kuku dan kakinya serta bagian perut tempat menderum dan sekitar matanya berwarna hitam. Lalu beliau berkurban dengannya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, tajamkanlah pisau itu. Kemudian beliau mengambil pisau tersebut dan membaringkan kambing itu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan menyebut nama Allah, ya Allah terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad.
sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Hadis ini sahih riwayat Muslim jadi 3 halaman 1557. Hadis ini juga menggambarkan bahwasanya bolehnya seseorang berkurban untuk dia dan keluarganya sekaligus. Ya. Kalau masing-masing keluarganya mampu, bagus. Ya. Misalnya si suami mampu, si istri mampu, bisa menyembelih masing-masing dan dia berkurban untuk Allah SWT. Tapi kalau orang mau menyembelih satu ekor domba untuk satu keluarganya dibolehkan. Ya, dibolehkan untuk itu. Nomor 1157 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'a wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan hidup, maksudnya punya pendapatan, dan dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat solat kami. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 2 halaman 321, Ibnu Majah jilid 2 halaman 1044, Al-Hakim jilid 4 halaman 231 dan 232, dan dihasankan oleh Al-Albani. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ancaman berat bagi orang-orang yang punya kemampuan tapi tidak mau berkurban, ya. Menganggap remeh, atau kadang-kadang berkurban tapi mencari hewan-hewan yang murah padahal dia mampu beli hewan yang mahal, atau dia ya menganggap remeh, misalnya dia membeli satu hewan kemudian dipakailah untuk semua nama keluarganya padahal banyak keluarganya banyak yang mampu gitu. Maka semestinya dia menghindari itu. Tapi ancaman yang paling tegas adalah bagi orang yang mampu tapi tidak mau menyembelih, dan ini ancamannya berat karena Nabi SAW mengatakan jangan dia mendekati tempat sholat kami. Ini seperti bahasa sindiran, ya. Seakan-akan untuk apa sholat bersama kami kalau tidak mau ikuti perintah kurban. Hadis 1158 dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Syahidna al-adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, falamma qada salatahu bin nas nadhara ila ghanamin qad dhubihat, faqala man dhabaha qabla as-salati falyadhbah syatan makanaha." وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ. Saya menyaksikan Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu. Ketika beliau menyelesaikan solatnya mengimami manusia, maksudnya solat Idul Adha, beliau sallallahu alaihi wasallam melihat domba yang telah disembelih. Lalu beliau bersabda, barang siapa yang menyembelih sebelum solat Idul Adha, maka hendaklah dia menyembelih satu ekor lagi sebagai penggantinya. Karena dia harusnya sembelih setelah sholat id. Dan barang siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih dengan menyebut nama Allah atau basmalah. Hadis ini riwayatkan Imam Bukhari jadi 7 halaman 132, Imam Muslim jadi 3 halaman 1551. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita teman-teman sekalian bahwasanya ini mirip dengan hukum zakat fitrah, ya. Zakat fitrah harus dikeluarkan sebelum sholat id. Lewat dari sholat id berarti sedekah umum, bukan zakat fitrah. Dan boleh dikeluarkan dua hari, dari dua hari sebelum Idul Fitri. Yang jelas nanti disedekahkan, dikeluarkan sampai batas waktu maksimalnya sebelum sholat id. Kalau sudah sholat Idul Fitri, baru keluarkan beras, maka itu tidak dianggap zakat fitrah, tapi dianggap sedekah umumnya. Sama dengan kurban, kalau kurban disembeli sebelum sholat, maka dianggap dia sembelian biasa, bukan adha yang diperintahkan di Idul Adha itu, bukan ibadah khusus itu. Tapi kalau dia sembelih setelah sholat, maka dianggap kurban yang sah untuk Allah yang dia raih pahala di tanggal 10 Zulhijjah, yaitu hari puncaknya 10 awal bulan Zulhijjah yang memiliki keutamaan lebih daripada jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis selanjutnya ini menyebutkan tentang hewan-hewan yang boleh disembelih dan tidak boleh disembelih. Nomor 1159 dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arba'un la tajuzu fi dhahaya al-aura'ul bayyinu auruha atau awaruha wal maridatul bayyinu maraduha wal arja'ul bayyinu dhala'uha wal kasiratul lati la tunki." Artinya Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami seraya bersabda, 4 jenis hewan yang tidak boleh dikurban. Yang pertama hewan buta sebelah yang jelas sekali butanya sebelah matanya. Jadi harus dua-dua matanya sempurna. Yang kedua hewan sakit yang jelas sekali sakitnya. Kelihatan dari kurusnya badannya dan seterusnya. Yang ketiga hewan pincang yang jelas sekali pincangnya. Dan yang keempat hewan patah tulang yang tidak bersumsum.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad jadi 4 halaman 284 dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud jadi 3 halaman 97, An-Nasai jadi 7 halaman 214, At-Tirmidzi jadi 4 halaman 85, Ibnu Majah jadi 2 halaman 1050, Ibnu Hibban jadi 13 halaman 240. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hewan yang dikurbankan untuk Allah harus sempurna. Makin sempurna maka makin baik. Dan di antara hewan-hewan kurban ini yang paling baik adalah domba. Dengan banyak dalil, di antaranya yang paling pertama adalah Ismail alaihissalam pada saat tidak jadi disembeli oleh Ibrahim, Allah ganti dengan domba. Ya. Mana suaranya? Karena bahasan domba jadi enggak semangat. Coba kalau bab poligami. Domba juga bagus itu. Enak dimakan. Dan di Idul Adha itu ada hadis. Kata Nabi SAW, jangan kalian berpuasa di hari Tashrik, 3 hari setelah Idul Adha, karena itu adalah hari makan, minum, dan hari jima, senggama. Ya, di hari-hari itu. Jadi ada hubungannya antara makan kambing dengan biologis. Baik, jadi di sini hewannya harus sempurna. Ya, makin sempurna makin bagus. Dan paling afdol domba. Karena Ismail SAW diganti oleh Allah dengan domba. Ya, walaupun sapi sama unta boleh. Kemudian juga lebih afdol kalau mengambil yang jantan. Kemudian bertanduk berwarna putih, bintik-bintik hitam. Bahkan dikatakan tadi, dirincikan oleh Aisyah. Di daerah sekitar matanya berwarna hitam, di daerah perutnya berwarna hitam, gitu kan? Kemudian di sini tidak boleh yang buta sebelah mata, apalagi kalau buta dua-dua mata hewan itu, tidak boleh hewan yang sakit kelihatan biasa dari kurus, batuk-batuk dan segala macam. Kemudian hewan pincang yang jelas pincangnya, dan juga hewan yang patah tulang, yang tidak bersumsum berarti kurus ya. Selanjutnya hadis nomor 1160 dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, la tadbahu illa musinnatan illa an ya'sura 'alaikum fatadbahu jaz'atan min ad-dha'an. Jangan pernah kalian menyembelih kecuali musinnah. Musinnah artinya hewan yang telah berusia 1 tahun lebih. Kecuali bila kalian kesulitan untuk mendapatkannya, maka sembelihlah domba jaz'ah. Jaz'ah yang berusia sekitar 6 bulan. Hadis riwayat Imam Muslim dan hadis ini disebutkan di jilid 3 halaman 1555. Jadi ulama mengambil kesimpulan dari hadis Jabir radhiyallahu anhu ini bahwa kalau domba boleh 6 bulan ke atas. 6 bulan batas minimal. Karena domba biasa postur tubuhnya lebih besar daripada kambing. Kalau kambing harus minimal 1 tahun. Istilah musinnah adalah umur 1 tahun. Jaza'ah istilah umur 6 bulan. Tapi lebih afdal walaupun domba kita ambil umur 1 tahun. Ya. Jadi 1 tahun ini dianggap umur yang paling bagus dari sisi dagingnya, ya, warnanya, kesehatannya dan seterusnya. Nomor 1161 dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrif al-ayna wal-udhn wa la nudhi bi awra'a wa la muqabala wa la mudabara wa la kharqa wala therma. Artinya Rasulullah SAW memerintahkan agar kami memperhatikan kesehatan mata dan telinga hewan kurban. Jadi teliti matanya dan juga telinganya. Dan agar kami tidak berkurban dengan hewan yang buta sebelah. Tidak pula dengan hewan yang telinganya dipotong dari arah depan hingga menjuntai. Tidak pula dengan hewan yang telinganya dipotong dari arah belakangnya hingga menjuntai. Dan tidak pula dengan hewan yang telinganya berlubang bulat. Dan tidak pula dengan hewan yang giginya ompong. Ya. Ini yang dimaksud dengan telinganya berlubang bulat, ada footnote nomor 2105 di situ ya. Maksudnya yang telinganya berlubang. Biasanya ada juga orang telinganya dilubangi untuk memberikan tanda kalau ini kambing dia atau domba dia. Ini semua tidak layak untuk dijadikan sebagai kurban. Tentu semua ini teman-teman sekalian adalah ciri hewan yang dilarang untuk supaya yang diberikan kepada Allah yang terbaik. Ya, makin sempurna makin baik. Ya, kalau teman-teman bisa memeliharanya sendiri sehingga menyempurnakan hewan itu bagus. Sama juga kalau teman-teman bertakwa kepada Allah, kalau punya peternakan biasanya di Idul Adha orang banyak
tiba-tiba jadi pedagang kambing dan hewan, gitu kan? Maka ini harus tahu, mungkin orang beli dalam kondisi tidak cacat, tapi rupanya kena penataannya di truk, ya, itu kurang tepat, biasanya kena-kena tanduk temannya luka, atau pada saat diturunkan dari truk ke bawah itu dipaksa, ya, karena tidak ada pengalaman dia, maka akhirnya jatuh, kakinya patah. Ini berbahaya sekali, bisa tidak layak kurban. Kalau itu terjadi karena kesalahan antum, antum harus ganti, nggak boleh. Karena jangan sampai orang yang membeli tidak faham, dia main sembeli saja, padahal antum sudah serahkan kepada orang cacat. Nah. Kemudian hadis selanjutnya 1160 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, amarani Rasulullah SAW an akuma ala budni, wa an aksima luhumaha wa juludaha wa jilalaha ala al-masakin. ولا أُعطي في جزار في جزارتها منها شيئا. Rasulullah SAW memerintahkanku agar aku mengurus binatang-binatang badanah, unta dan sapi, dan agar aku membagi-bagikan dagingnya, kulit-kulitnya dan pakaian-pakaian atau penutup punggung unta terhadap orang-orang miskin, dan agar aku tidak memberikan upah sedikit pun darinya dalam jasa penyembelihannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari jadi 2 halaman 211, Imam Muslim jadi 2 halaman 954. Ya, maksudnya yang menyembeli itu kalaupun mau dikasih jasa, kasih uang saja. Jangan dibayar dari bagian hewan kurban itu. Ya. Jadi ada seperti larangan dalam hadis ini untuk memberikan daging kurban kepada yang menyembeli. Yang menyembeli diupah dengan yang lain, ya. Upah dengan uang, ya. Upah dengan apa saja nilai yang memberinya di zaman itu, di tempat itu. Yang penting tidak boleh kita di sini memberikan dia upah dengan kulitnya. Karena itu banyak terjadi di Indonesia itu. Yang sembeli, tidak usah dibayar uang, tapi nanti diambil dari kulitnya. Maka di sini hadisnya jelas. Rasulullah SAW memerintahkan, kata Ali bin Abi Thalib, agar aku mengurus binatang-binatang badana atau unta dan sapi, dan agar aku membagi-bagikan dagingnya, kulit-kulitnya dan pakaiannya atau punggung atau penutup punggung unta terhadap orang-orang miskin, dan agar aku tidak memberikan upah sedikit pun darinya, maksudnya dari bagian hewan kurban tadi, baik dagingnya baik kulitnya, dalam jasa penyembelihannya atau kepada orang yang menyembelihnya. Selanjutnya nomor 1163 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ini hadis terakhir dalam bab kita. Beliau berkata, naharna ma'a Rasulillah SAW amal Hudaybiyyatil badana an sab'atin wal baqara an sab'ah. Kami menyembeli kurban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah, satu ekor unta untuk 7 orang dan satu ekor sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim jadi 2 halaman 955. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya menyembeli selain domba dan kambing, karena para sahabat menyembeli dan Nabi SAW tidak melarang masalah itu. Dan juga kalau kambing itu bisa dipakai sendirian atau dia atas nama keluarganya, sementara unta dan sapi boleh sampai 7 orang. Tapi ini bahasanya boleh, ya, bukan keharusan. Karena pernah ada satu jemaah kami atau jemaah kita itu yang mengatakan, Ustaz, saya mau sembeli 1 ekor sapi, itu melalui yayasan kami. Mau dari yayasan, Ustaz. Baik, silakan. Tapi saya masih baru 4 orang, Ustaz. Saya akan coba cari 3 orang lagi supaya jadi 7 orang. Saya tanya, apa memang sekarang tidak mampu untuk beli 1 ekor berempat ini? Dia bilang, mampu, Ustaz. Tapi kan bukan harus 7 orang. Saya bilang, enggak harus. Itu jumlah maksimal. Kalau Anda bisa 1 orang 1 ekor sapi atau 1 ekor unta, kenapa tidak? Kenapa harus gabung sama orang? Penggabungan ini adalah untuk memudahkan bagi orang yang tidak mampu. Ya, jadi 1 ekor sapi, misalnya 1 ekor unta, bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang, bisa 4 orang, maksimal 7 orang. Itu yang dimaksud dengan hadis ini. Ya. Jadi tidak harus pada saat kita orang mampu beli sapi, lalu kita masukkan nama orang. Enggak. Kalau memang kita perlu, kita yang menyembeli. Karena itu kebutuhan kita. Ya. Kita butuh di catatan, di buku catatan amal kita itu. Allahu a'lam. Baik, mungkin begitu saja karena sudah masuk waktu insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah kita lanjutkan pada Selasa akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.